Dalam rekaman video warga, SB, bocah berusia 14 tahun tertangkap tangan saat mencuri barang di dalam mobil jazz di halaman sebuah sekolah di Sumenep. Pelaku yang diamankan warga mengaku mencuri karena disuruh. Dari pengembangan, petugas akhirnya menangkap 4 pria dewasa yang mengarahkan pencurian. Uang puluhan juta dan sejumlah barang hasil curian disita dalam pengungkapan ini. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.